kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa in kuntum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qitta'iha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha qala antastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ibtu mis'an fa inna lakum ma sa'altum وَتُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا صَوَّا كَانُوا يَعْتَدُونَ. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar diberi mereka kami yang seperti ditumbuhkan bumi, seperti sayur-sayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak. Alasan yang benar yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Innalladzina amanu walladzina hadu wan-nasara was-sabiina man amana billah آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi. Walaqad 'alimtumul ladina 'adadu minkum fis sabati faqulna lahum kunu firadatan khasi'in. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Faja'alna nagalan lima baina yadai'a wa ma khalfa'a wa maw'idatan lil muttaqin. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala inni yakunu inna abaqatun la faridu wa la biq awanun bayna dhalik fa'alu ma tu'marun. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yakunu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha. Faqi'un launu ada suruan. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha 'alaina. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki niscaya kami mendapat petunjuk. Qala innahu yakunu inna baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tashqil harf usannamatun la shiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil-haqqi fadabahuha wa ma kadu yaf'alun. Dia Musa menjawab,
Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman sehat dan tanpa belalang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.